Masih bersama dengan NAC Musik Pacitan. Kali ini ada dua paket masuk ya. Kita cek. Ini yang pertama datang dari Bapak Budiman dari Sanggau Tangan Hilir. Ya, dikirim lewat JNT. Nah, berikutnya ini agak sedikit peyok. Ini datang dari Bapak Falman. Ini dari Kendari ya. Ini adalah alamat kami. Dan tampaknya ini ada peyok ya di sini. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Nanti kita buka dan kita lihat. Oke, kita buka dulu. Mudah-mudahan nanti semua bisa berhasil kita perbaiki. Oke, kawan, sudah kita buka paketnya. Yang ini dari Bapak Budi dari Sanggau ya tadi. Ini dikirim ada PCB tut, kemudian ada MKS, kemudian ada PCB, ada mainboard, dan di sini ada panel-panelnya dikirim semua. Ya, kemarin untuk kerusakannya itu untuk tutnya itu melengking, kemudian tombol-tombolnya itu tidak sesuai alamat ya. Jadi dipencet ini, perintah ini munculnya kemana, pencet ini munculnya kemana, seperti itu. Ya biasa di Yamaha kalau sudah agak berumur, kerusakannya seperti itu. Dan yang ini dari Bapak Falman, ini juga kebetulan sama kasusnya ya. Ini ada PCB tutnya, ini nggak rata ya untuk suara tutnya. Kemudian ini juga tombol-tombolnya kacanya juga bermasalah ya. Jadi kemarin katanya dipencet apa itu ACMP itu ya, tapi malah lari kemana-mana. Oke kawan, kita perbaiki satu demi satu. Mudah-mudahan bisa berhasil kita perbaiki. Ini tampaknya sudah pernah diperbaiki ya. Terlihat ada bekas apa ya, dikorek-korek gitu ya. Namun tampaknya mungkin belum berhasil ya. Dan dikirim ke tempat kami. Oke kawan, kita perbaiki, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Oke, setelah perbaikan, kini saatnya kita coba. Ini saya tekan tombol powernya. Oh iya kawan, kerusakan di keyboard Yamaha itu memang ya banyak ya dan sering terjadi. Namun untuk kasus yang sama itu sebabnya bisa berbeda-beda. Oke, kita coba sekarang untuk mainkan tune-nya ya. Tadi sengaja tidak kita coba terlebih dahulu karena memang kita sudah tahu kerusakannya ya. Jadi langsung kita perbaiki tadi dan sekarang sudah selesai. Sekarang kita coba hasilnya. Oke mantap, kita coba satu-satu. Sekarang kita coba pakai menggunakan akor ya. Kalau sebelumnya untuk dua akor itu melenting gitu suaranya ya. Kita coba sekarang.
Oke, sudah tidak melenting suaranya ya. Nggak ada yang keras, ada yang timbul tenggelam itu ya. Sekarang sudah normal. Oke, terima kasih sudah servis di Heru Pacitan, di NAC Musik. Terima kasih kepercayaannya, terima kasih sudah mengantri, dan sampai ketemu di video selanjutnya.